Sukan Universiti Dunia, beberapa acara sudah pun bermula dengan acara terjun antara yang melibatkan atlet Malaysia. Namun tanpa penerjun elit negara, skuad terjun kali ini agak mengecewakan. Dua penerjun gagal dalam perebutan 12 slot terbaik acara 1 meter Papan Ancol. Malaysia tidak meletakkan harapan tinggi acara terjun pada edisi Universiade berikutan ketiadaan atlet utama negara. Dalam acara 1 meter Papan Ancol, Jasmine Lai Pui dan Kam Lingkar turun dengan harapan untuk mara ke slot 12 terbaik. Namun, kedua-duanya tersingkir apabila tidak memungut mata yang mencukupi untuk bersaing dengan atlet pelajar dunia lain. Jasmine Lai sekadar memungut 221.10 mata untuk berkedudukan 20, manakala Kam Lingkar memungut 233.90 mata untuk sekadar berpuas hati di tempat ke-14. Paling kecewa tentunya Kam apabila sekadar dibezakan dengan 2 mata untuk 12 penerjun terbaik. Kedua-dua penerjun berpeluang menebus kehampaan apabila bakal beraksi dalam acara 3 meter Papan Ancol. Sangat sayang sebab 2 poin je kan nak masuk semifinal. But I really try my best to do all my dive. 3 meter target, I try my best lah. Yeah, to masuk semi or final. Have to semangat balik lah sebab ada 2 event lagi kan. So we'll try my best the next event. Very competitive because sebab semua pun negara-negara lain pun hebat juga. Bukan Malaysia je, semua pun hebat juga. So we just try our best lah, do our best.